Kita berlintas langsung ke Sarawak bersama Nur Sila Talaha. Teruskan Nur Sila. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peningkatan peruntukan daripada RM80 juta ringgit tahun lepas kepada RM150 juta untuk 2019 bagi kos penghantaran barangan untuk projek pos Majlis Harga Barang Negara akan menjamin keseragaman harga barang di bandar dan luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Chen Jin, pertambahan sebanyak RM70 juta ringgit itu akan membantu rakyat luar bandar menikmati harga barangan yang sama dengan bandar, terutama barangan kawalan. Chong berkata demikian kepada pemberita RTM dalam lawatannya ke Pos Majlis Harga Barang Negara milik Sulihadi Kiprawih di Kampung Ipai, Limbang. Dalam pada itu, Chong menambah, kerja-kerja penambahbaikan terhadap pos sedemikian akan dilaksanakan pada tahun hadapan dengan mengambil kira aspek keselamatan, terutama kepada mereka yang menjual minyak untuk kenderaan. Mengulas mengenai harga barang kawalan di kawasan Tanah Tinggi di Lawas, beliau berkata sebuah pos seumpama itu akan diwujudkan di Long Semaduh bagi kemudahan pengguna. Pengguna di kawasan itu ujarnya tidak lagi perlu ke bandar untuk menikmati harga barangan yang jauh lebih murah berbanding sekarang. Pemain dalam industri pemprosesan makanan dari Sarawak dan Sabah digalak memohon permit import dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP bagi mengimport gula untuk kegunaan perniagaan mereka. Timbalan Menteri Chong Chen Jin berkata, permit import itu bagi memudahkan pengusaha dalam industri pemprosesan makanan membeli gula dengan harga yang murah secara terus dari luar negara seperti Thailand atau Vietnam selain dari pengilang di Semenanjung. I take the opportunity to announce and make known to all Sarawakians that, you know, actually if you are involved in F&B industry, you need the sugar. Refined sugar, coarse sugar, fine sugar. Well, if you can't get the price, the cheap price from the for this sugar plant in West Malaysia, just go ahead. Apply to the ministry for import permits, and we will process it quickly. Bercakap dalam sidang media di Miri, Chong menjelaskan polisi baru itu diyakini dapat membantu meringankan beban pemain industri tersebut sekaligus meringankan beban pengguna secara keseluruhannya. Jelas beliau, rata-rata pemain industri dalam pemprosesan makanan di negeri ini membeli gula dari pengusaha di Semenanjung dengan kadar harga RM2.75 atau RM2.80 sekilogram walaupun harga pasaran gula di peringkat antarabangsa adalah RM1.20 sekilogram. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS akan terus berusaha memperkasakan kualiti hidup masyarakat Melayu di negeri ini. Timbalan yang dipertua PKMS, Dr. Wan Ali Tuan Kemadi berkata, usaha itu termasuk menganjurkan bengkel pembangunan insan memperkasa pemilikan hartanah serta pemeliharaan tradisi Melayu. Ujar beliau, kesemua yang digariskan itu penting dalam usaha membangunkan Sarawak melalui modal insan berkualiti dan pada masa yang sama memelihara tradisi. Jelasnya, sejak 80 tahun penubuhannya, persatuan telah banyak memainkan peranan membangunkan semua insan masyarakat Melayu. Dr. Wan Ali berucap demikian pada majlis penutupan tandingan marhaban PKMS di Semariang, Kuching. Sebanyak 30 kumpulan marhaban melibatkan 300 peserta dari Kuching dan Semarahan berentap dalam tandingan 2 hari tersebut. Lebih 2,000 warga pendidikan dari seluruh negara menyertai Pesta Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajar Malaysia MSKPPM ke-46 yang diadakan di Kuching bermula semalam. Peserta yang mewakili 17 buah pasukan itu bakal berentap dalam 7 acara sukan termasuk bola sepak, bola tampar dan golf selain pertandingan kebudayaan pada pesta yang berlangsung selama seminggu itu. Dalam upacara perasmiannya yang diadakan di SMK Tun Abang Haji Oping di Kuching, Pengarah Pendidikan Sarawak Dr. Azhar Ahmad dalam ucapannya mengalu-alukan kedatangan para peserta ke Bandaraya Kuching yang juga dikenali sebagai Bandaraya Perpaduan. Beliau juga mengingati peserta untuk sentiasa mengekalkan semangat berpasukan sekaligus meningkatkan perpaduan di kalangan mereka.
Antara objektif pesta tersebut ialah untuk merapatkan ukhuwah dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia melalui kegiatan sukan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dewan Badai Kuching Utara DBKU bercadang untuk memperkenalkan program berbasikal ke sekolah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai berkata beberapa buah sekolah dalam kawasan DBKU akan dipilih untuk program tersebut. Katanya para murid dan pelajar akan berbasikal ke sekolah seperti mana yang dilakukan generasi terdahulu. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak dan remaja selain memupuk minat terhadap aktiviti berbasikal. Datuk Abang Dua Hak berkata demikian dalam sidang media di Kejohanan Lumba Basikal Criterium dan Ujian Masa Berpasukan Persatuan Berbasikal Sarawak ACA di Petra Jaya Kuching. Dalam pada itu, beliau berkata, DBKU juga bercadang memperkenalkan semula hari tanpa kenderaan di Bandaraya Kuching seperti yang pernah dilakukan majlis tempatan itu pada 2014. Tujuannya ialah untuk mengurangkan penggunaan kenderaan, mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan masyarakat untuk berjalan kaki atau berbasikal sebagai usaha ke arah kehidupan yang lebih sihat. Kejohanan Lumba Basikal Criterium dan Ujian Masa Berpasukan 1.0 Persatuan Berbasikal Sarawak ACA yang berlangsung buat julung kalinya semalam memperkenalkan sistem mata buat peserta. Kejohanan itu diadakan di dataran perayaan Stadium Negeri Sarawak Kuching. Presiden ACA Datuk Benjamin Hasbi mencadangkan supaya atlet berbasikal yang akan mewakili Sarawak ke Sukan Malaysia, Sukma dan Sukan Sarawak Suksa dipilih berdasarkan sistem mata tersebut. Beliau berkata pemilihan atlet berdasarkan sistem mata itu adalah lebih tepat dan kredibel kerana kejayaan yang diperolehi dalam beberapa kejohanan yang disertai menjadi testimoni kepada keupayaan pelumba menggalas tanggungjawab mewakili Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai kejohanan berbasikal sehari itu di Petra Jaya Kuching. Kejohanan itu dibahagikan kepada 9 kategori iaitu Junior Novice, Junior A dan B, Lelaki Veteran, Lelaki Master, Lelaki dan Wanita Terbuka, XXL lebih 100 kg dan Tertutup Sarawak. Seramai 121 peserta individu mengambil bahagian dalam acara berbasikal kriterium dan 15 pasukan dalam acara ujian masa berpasukan. Peserta terdiri dari Kuching, Samarahan dan Miri selain peserta antarabangsa dari Singkawang dan Kalimantan Barat Indonesia. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Nurul.